Kami tidak dalam posisi menolak atau menerima. Selalu jadikan waktu pagi lebih bermanfaat. Meminta agar perusahaan semaksimal mungkin merekrut kembali. Rangkaian berita yang disajikan dengan akurat dan faktual. Bukan sekedar menghambat atau mengganggu pemberantasan korupsi, tapi juga membuat stigma kepada orang-orang yang bekerja baik. Good Morning Indonesia. Setiap hari jam 7:30 pagi. Di MNC News.